wabarakatuh. Oke, sekarang tanggal 10 Mei 2022 kita OTW lagi ke Bandung. Posisi kita sekarang udah di Mukomuko. Tadi mulai berangkat jam 9:30 pagi. Masih di Mukomuko. Mukomuko ini kayaknya panjang banget. Jam 9:30 kita masih di Mukomuko. Tadi nggak tahu kenapa tadi Ama sedih banget ya kayaknya. Jadi kehilangan teman Mukomuko Tulpis, kehilangan teman curhat ya. Kalau dibandingin tahun-tahun kemarin kita ini agak singkat ya, Pi. Paling sebentar, benar-benar. Enggak, kemarin yang untuk sunatan lebih sebentar. Sebulan satu minggu anggaplah buat kepake buat PP kan, pulang pergi. Jadi kita sebulan. Kalau menurut kita sebulan itu sudah singkat banget, ibaratnya ya cuma satu minggu gitu. Karena kita seperti biasa yang udah kita lakukan dahulu-dahulu, itu tuh kita lama ya, Bi. Paling cepet itu 4 bulanan. Sempat paling lamanya sekitar 2 tahunan gitu. Sekarang kita memang berbagi waktu gitu buat Ama. Soalnya Ama udah sendiri. Aa udah bangun juga barusan. Sini aku dan suami lagi ngebahas jalan jelek karena hampir sepanjang jalannya berlubang yang bakal kita hindari, geng. Tapi nggak tahu kenapa kita terjebak lagi ke jalan yang sama saat trip beberapa waktu yang lalu. Aduh. Rasanya Bi nyater terus, Bi. Yakin gak pegel, Bi. Seru. Itu guys, yang pasir-pasiran itu air ya guys, bukan pasir. Soalnya ada yang agak dalam. Nah, yang dalam itu yang kayak gini guys, kalau ada nih. Hai gengs, ini sama Mas Pram, geng, baru bangun. Kita sekarang udah lewat dari Mukomuko. Kita mau, ini udah jalur Bengkulu ya, Pi? Iya. Bengkulu, tapi Bengkulunya panjang. Prediksi kita itu nyampenya 3 jam lagi. Jadi 2 hours 51 minutes left. Jadi 96 km lagi, gengs. Jadi begitu. Masih bacio. Ayo Ama bacio lagi ya. Si bacio. Oh, Nema pegang ya Nemanya katanya. Kakak. Aduh dong. Nema lagi coba. Hai, udah mulai ada coba. Hai. Sapa dong. Sapa, Mas. Oh, lagi bawa sawit nih, geng. Kita lihat ya. Sebentar. Udah laut. Nih. Pasang. Tuh kan, kita menyisiri pantai. Tuh, Masya Allah. Pram, ada laut, Pram. Iya, ah. Ombaknya udah pasang, busa. Iya, ah. Bukan pasang, emang begitu kalau di sini, mah. Gede, ah. Cuma di sumbar aja yang takut, Pi. Iya, kalau ini mah. Ya, kalau bisa berenang, kalau itu mah gak bisa. Kena tsunami, enggak, Pi. Hai Mas Pram. Nih Mas Pram habis muntah.
Jalil. Pram. Kenapa Mas Pram muntah? Pakai ini. Iya, makanya pakai jaket. Hah? Enggak apa kagok, nanti dipeluk aja. Kenapa muntah? Kenapa muntah pertama? Enggak apa-apa, anget, anget, anget de bedong, enggak apa-apa. Jadi ini ya mual ya. Cikocian, cikocian. Untung sama cuman itunya doang. Ini kan yang keginiin kalau duduk kan. Heeh. Untung cuman itu doang yang kena baju Mas. Itu motor apa mobil di itu. Banyak muntah pada bersihin. Ada dua kali kemuntahan mobil ini ya, Dek. Perdana ini ya. Tadi perdana. Aa. Ada salad, Bang? Kita udah nyampe Bengkulu, tapi kita kan belum makan ya. Nah, kita mampir di Soto Betawi. Ada soto, ini persotoan banyak. Kedai soto. Tapi Soto Betawi nih, kita lihat ya. Kita makan soto dulu deh. Kayaknya ada ayam juga. Kak, masih ada kak? Oh, soto habis. Iya. Adanya apa? Pecel ayam sama pecel bebek. Oh gitu, jadi tinggal pecel ayam ya? Hai, selamat makan. Selamat ya, Mak. Oh, ini ada nih. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat penginapan, tempat kita bermalam untuk melepas penat dan beristirahat agar paginya kita bisa melanjutkan kembali perjalanan menuju Lampung, geng. Sama yang itu ya. Ini yang berarti mama di sini kali dua. Ah, ini sini. Nomor 104. Si Allah, wow, di sini. Masya Allah. Langsung udah ngantuk ya. Ya dari Nema. Neng ke kamar dulu ya. Selamat istirahat. Ya sayang, Mas Pram. Aneh gitu. Siapa?
kita 101. Ya, di kamar 101. Ya, ini buat tempat bermalam kita di sini. Tempat bermalam kita nih, geng. Semoga kita bisa beristirahat dan besok paginya kita melanjutkan perjalanan lagi. Yeay. Good morning. Tada, good morning. Kita sekarang berada di Bengkulu. Alhamdulillah, perjalanan lancar, istirahat juga. Alhamdulillah. Nanti kita melanjutkan perjalanan lagi. Oke, kita dikasih breakfast. Mas Pram? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sarapan pagi. Sama kayak Mas Pang juga. Ini kejedot ya. Kejedot situ. Belok kiri. Belum, nanti kita mau belok kiri kemana kita, Pram? Kita nanti lewat lewat. Kalau lewat yang biasa, yang lewat peta aja. Sinyal GPS hilang. Takutnya kemalaman pas bisa di hutan. Lewat lewat kita hilang. Hilang, Habibie. Kalau kira-kira kita lewat lewat itu efektivitas waktunya bisa hemat berapa? Sama. Oh, sama. 13 tapi nggak lewat hutan gitu. Siang masuk hutannya siang kalau di situ. Oh ya, masuk hutan juga tadi siang juga. Begitu. Pramnya lagi di kamarnya mama. Lagi nonton film kartun katanya. Ini AA. AA. AA kemarin gimana, Seng? Perjalanan sehari kemarin enjoy enggak? Kadang enjoy, kadang enggak. Soalnya tadi aku pusing. Oh iya, pusing tuh kenapa ya? Karena AA kurang tidur. Iya, kenapa enggak tidur? Dan AA pusingnya karena mual doang. Karena kemarin itu kita ngelewatin jalan, kan ada dua jalan ya, geng ya. Dua jalur, pertama jalur yang banyak jalan bolong-bolong itu loh. Kita ngelewatin itu lagi. Dan itu tuh memang jalannya belok-belok dan jelek kan. Jadi anak-anak pusing, kalau emprang muntah itu sekitar jam berapa ya, jam tujuan muntah gitu ya. Karena mual pusing kali. Gitu. Kalau AA enggak sih, enggak sampai muntah gitu. Sama dibalas sama arwah ikan keprok. Emprem pernah dibalas sama arwah jangkriknya. Emprem udah ngebunuh 5 jangkrik, kalau bilang jangan kok, kasihan. Nah, dibalas terus, gimana? Nah, terus diinin dikasih ini. Nah, terus dokternya Mi ini giniin, ngesotin, kasih air, dibalas. Iya. Soalnya begini, dibalas adik tuh belum tahu deh, tapi ah bagus udah ngasih tahu adik. Ini kita pindahin adik ke yang kecil. Semoga Andrat masih hidup. Semoga nanti kita kan ke kampung lagi ya, kita nggak kita ke kampung. Bisa. Nek, kalau ikan cupang Bang Haikal nih gak mau makan sampai mati. Halo. Sekarang hari Rabu, kita mau siap-siap untuk berangkat melanjutkan perjalanan kembali ke Lampung. Sekarang sudah pukul 8:30 pagi.
Kita siap-siap dulu ya. Ini AA mau lanjutin makan lagi. Soalnya tadi udah makan, tapi banyak sisa. Dan sekarang Ami tadi nyuruh udah makan lagi ya. Kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke Lampung. Insya Allah menempuh perjalanan 13 jaman lah. Jadi mungkin jam 9 atau jam 10 jika tidak ada aral melintang, kita sampai ke Lampung, ke rumahnya Ebe, adeknya mama mertua. Bye bye. Hai mama, kita mau kemana lagi? Mari ibu, kita lanjut ke Bukulu ya. Ke Bukulu sih. Ini dari Bukulu kita lanjut Lampung. Iya, kita lanjut ke Lampung. Ya, alhamdulillah kita sekarang OTW ke Lampung. Kita mau berangkat lagi nih, gengs. Semalam kita menginap di sini dan kita melanjutkan perjalanan kembali. Doain kita ya, semoga selamat sampai tujuan. Hai. Wah, udah ngambil bebenah. Posisi. Udah bebenah. Mas Pram ngambil posisi. Oke. Pintunya ditutup ya. Kita melanjutkan perjalanan kembali, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Bibi. Semangat, Bibi. Semangat. Ini aja nih, A. Kebanyakan makan coklat gigi ya. Kasih adik satu, A satu. Kasih adik, tapi ini dulu, letakin dulu di situ, sayang. Kita udah dua, Bu. Tinggal di mobil ya. Hah? Udah tamin. Mau dilat, mau lihat. Dilat, mau dilat. Kok dilat? Dilihat. 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 Dijilat. Dilihat nih, Mak. Dijilat. Gimana bilangnya mau dilihat nih, Ma? Satu, tapi satu dibuka. Satu dibuka. Dijilat. Di mana jantung hati Ampram? Ampram tidur sebelah Ama. Ampram KO. Nih, kalau A KO enggak lo kamu kami? Baru bangun. Baru bangun. Sama Emma baru bangun. Suka rerek dia. Capek. Halo, Emma. Wes. Ah, mana ah?
mama cerita. Di mana? Bengkulu. Lagi mau makan, istirahat, langsung salat, isoma. Mama pesen apa? Mama pesen ayam geprek sama kalau apa sih apa? Mudut mas bahasa Jawa juga ya? Nggak boleh ngerokok ya? Jangan mudut. Jangan mudut di sinilah katanya. Ojo mudut. Tapi kalau ini gila ya? Yang kayak nanda. Iya, dia makan ini cukup jahat. Dia makan matahari. Makan matahari. Sama matahari itu katanya dimakan bagi ini mas? Kalau sama matahari katanya dimakan bagi ini? How you say? Itu how you say it? Di bumi. Ya, Pak. Maaf tim jajan ini. Oh. Berbeda dengan trip sebelumnya nih, geng. Biasanya rute Bengkulu ke Lampung kita melewati Krui. Kali ini untuk pertama kalinya kita melewati Liwa. Prediksi kita nyampe Lampung bakal malam, geng. Kalau menyusuri Krui di malam hari pasti sepi. Secara kiri kanannya hanya menyusuri hutan. Berbeda sedikit dengan Liwa, yang di beberapa titik ada padat penduduknya, jadi ya nggak serem-serem amat ya. Di sini kita hampir menunggu lebih dari setengah jam dan ternyata ada truk yang gagal nanjak, geng. Kemungkinan overweight ya, jadi kita harus sabar menunggu antrian panjang untuk bisa melewati dan melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah jalan.
ke pinggir itu. Kita bawa apa itu? Iya. Muatan kok. Makasih bang. Mundur. Pukul 10:30 malam kita masih di Liwa nih geng. Dan masih ada kira-kira 3,5 jam lagi kita nyampe Kota Lampung. Akhirnya kita beristirahat di pom bensin sekitar 2 jam dan melanjutkan perjalanan kembali. Yang kalian udah nempel jangan mundur pak ya. Ini gak kebuka tuh, maksudnya itu kenapa tuh? Quiet. Kedaluarsa tuh 2 jam lebih. Untung belum ada mobil lewat. 2 jam maksudnya? Oh, di bapak dalam tunnya 2 jam lebih itu. Oh harusnya nggak boleh lebih dari 2 jam. Di sini maksimal berapa? Minimal terbang ke sini 1 jam. Oh gitu. Baru tahu saya mas. Ya terima kasih mas. Ayo pak, ada tuh pak. Ya. Cuma jam di jalan. Ya tambah istirahat. Ya istirahat total. Pokoknya dari selama di dalam mall tegang. Jadinya 2 jam. Wah wah wah, untung aja ya geng, ini adalah pengalaman pertama kita. Jadi sekarang tahu deh, ternyata batas masuk pintu tol tidak boleh melebihi dari 1 jam. Catet. Alhamdulillah kita sampai rumah Ebe Wiwin sekitar 3:30 subuh. Kita bakal stay di Lampung selama 3 hari geng. So thank you for watching geng. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Like dan tinggalkan komen di bawah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.